Alhamdulillah, Diklat kembali menggelar workshop BIMTEK fraksi Partai Demokrat se-Indonesia bagi anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Periode kedua setelah kami melakukan di tahun 2016, kini hari 2017. Malam ini merupakan malam kedua setelah tadi malam dibuka resmi oleh Sekjen. Mudah-mudahan BIMTEK kali ini akan lebih penuh dengan makna dan nuansa membangun kreativitas, kualitas, dan juga rasa percaya diri kawan-kawan Partai Demokrat di daerah sebagai ujung tombak perjuangan partai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat bangsa Indonesia menjadi lebih maju, yang merupakan visi dan misi Partai Demokrat ke depan, di mana Partai Demokrat peduli dan selalu memberi solusi. Selamat berdiklat seluruh sahabat-sahabat. Semoga diklat dari gelombang demi gelombang yang merupakan gelombang pertama di tahun 2017 ini mudah-mudahan akan memberikan sesuatu bagi diri kita, bagi partai, bagi bangsa Indonesia. Demokrat, jaya! Jabatan hari ini Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tamiang. Menurut saya, diklat DPP Partai Demokrat kali ini sangat bagus. Materinya juga dari beberapa narasumber yang sangat bagus, menginspirasi bagi kawan-kawan legislatif yang berasal dari Partai Demokrat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota legislatif untuk menunjang tiga fungsi legislatif yang ada di daerah, khususnya dari Partai Demokrat. Divisi Diklat DPP Partai Demokrat sendiri mengemas kegiatan workshop BIMTEK peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia ini sedemikian rupa agar kegiatan ini mampu memberikan peningkatan kualitas individu maupun organisasi partai di semua tingkatan. Karena pada prinsipnya divisi diklat juga mengemban tanggung jawab seperti amanah Kongres tahun 2015 untuk mengibarkan semangat dan kualitas sampai ke daerah-daerah. Diklat ini akan memberikan pengayaan kepada para anggota dewan agar mampu mengemban misi partai yang peduli dan memberi solusi. Dengan kualitas dan kapasitas, maka para kader-kader utama yang duduk di legislatif di provinsi, kabupaten, dan kota akan lebih mampu mengejawantahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konstituen, pemilik suara, dan pada akhirnya Partai Demokrat kembali berjaya di tahun-tahun mendatang. Kepercayaan itu adalah komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, kepercayaan kita hilang. Kalau kita tidak punya kepercayaan, kita tidak ada artinya sebagai manusia. Saya bangga ya, partai kita, divisi terutama divisi pendidikan sangat berfungsi. Pak Retio Gambiro, kami bangga sebagai kader yang ada di daerah, karena betul-betul memanfaatkan peluang daripada situasi negara. Dalam hal ini kami yang ada di DPR Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia betul-betul diberi pembekalan untuk materi-materi baik yang menjadi tugas-tugas kami di DPR, juga yang menjadi kewajiban-kewajiban kami sebagai partai. Jadi diklat ini sangat membantu kami dan sangat positif, dan mudah-mudahan setiap tahun diklat ini bisa berlangsung terus sehingga kami mendapatkan pemahaman. Saya sendiri sudah 3 periode di DPR,
dan saya menganggap bahwa tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Kita harus selalu haus dengan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi kami salut dan bangga kepada Divisi Diklat yang rutin melaksanakan pembekalan. Dari setiap sesi yang kami dapatkan, ya dari pendalaman materi, yaitu salah satu contoh yang dimana gravitasi itu ada beberapa macam bentuk yang dimana harus kami lihat supaya tidak terjerat dalam hukum yang berlaku. Harapan saya untuk Partai Demokrat ke depannya berjuang untuk 2019 supaya menang. Selamat kepada para anggota legislatif dari daerah untuk berdiklat, dan saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, juga Bapak Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Bapak Hinca Panjaitan. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia yang telah menggerakkan kader-kadernya dari daerah untuk datang gelombang demi gelombang ke Jakarta mengikuti bimtek ini. Kepada para panitia yang telah bekerja dari siang sampai malam untuk menyiapkan kegiatan ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, KPK, Bappenas, Kementerian Keuangan RI, BPK, dan seluruh unsur pimpinan baik di fraksi DPR RI maupun di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.